Halo guys, lagi-lagi saya mau meng-unboxing sebuah spool strom ikan dan juga satu set platina baja widi ya guys. Seperti biasa, spool strom ikan ini saya beli di Shopee. Saya beli seharga 100 ribuan ya, dan juga platina baja widia saya beli seharga 35 ribuan ya. Jadi seperti apa penampakan dari paket ini ya? Kita unboxing bareng-bareng ya guys. Spool strom ikan ini tipenya yang PS ya, primer sekunder. Pada video saya yang lalu saya pernah juga review spool strom ikan yang jenis seperti ini. Ini memiliki daya 500 watt ya guys. Dan kalau kita total dengan ongkos kirim ini sekitar 150 ribuan guys. Dan ini dia spool strom ikannya. Seperti ini ya guys. Itu ini hampir kena ya guys. Hampir kena solasi ini. Hampir kena sama cutter ya, atau silet ini. Nah, garis hampir saja ini. Oke guys, seperti ini spool stromnya. Dan untuk platina baja widia ini satu set ya guys, plus dengan dudukan papan ya, atau dudukan komponennya sekaligus ini. Untuk spesifikasi dari spool ini, ini memiliki diameter panjang keren sekitar 8 cm ya guys. Dan untuk ketebalan keren sekitar 2 cm ya, 2 cm persegi. Lalu untuk lilitannya ya, jumlah lilitan atau lilitan primernya ini dengan ukuran 1,4 ya, 1,4 mili dengan sejumlah ada 4 sub. Dan lilitan sekundernya 0,85 mili, ini sejumlah ada 8 sub ya guys. Ini yang tipe 500 watt guys. Dan perlu para setrumer ketahui dan para subscriber saya semuanya, spool strom ikan jenis ini bukan terbuat dari tembaga ya, melainkan ini dari aluminium ya, kawat emailnya ya teman-teman. Jadi wajar saja dengan harga yang sangat murah ya. Jadi buat kalian semua yang coba mau iseng-iseng memesannya dan merakitnya sendiri, nanti saya kasih link pembeliannya di deskripsi video ini ya guys. Ini tidak mau saya pasang langsung ya guys, nanti saya lanjutin videonya kapan-kapan saja ya guys. Ini untuk plat penjepit ya, penjepit spool ini yang nanti ditempatkan di sini.
Nanti tinggal kita lubangi dua-duanya ini, atau kita pergunakan satu aja bisa ya. Nanti diletakkan di sini. Tadi ini hampir saja kena cutter ya, lapisan ininya ini tembus atau enggak nih, enggak ngerti. Nanti saya coba, nanti kapan-kapan saya akan rakit kelanjutan dari video ini ya. Ini yang merah ini lilitan primer awal, dan yang ini lilitan kawat sekunder akhir ini ya, yang ini yang di bawah ini nanti langsung ke jaring teman-teman, dan juga yang ini nanti langsung ke aki positif. Terus yang hitam, kabel hitam ini nanti dihubungkan ke rangkaian ini ya, rangkaian platina getar dengan kondensor ya teman-teman. Mungkin itu saja sekilas tentang review kali ini, dan semoga menambah wawasan buat para setrumer semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Nanti saya akan coba rakit setrum ikan ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.